Halo Mas Robi. Nah, selamat pagi. Semangat pagi ya. Ketemu di lift ya. Ini mau ke Anoraga ya, Mas? Iya. Oke. Oh iya, para Vitos Mania, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arif dan tentunya dalam program Salam Olahraga. Selama 3 menit ke depan saya akan menghadirkan beragam informasi seputar fitness atau kebugaran. Oke, para Vitos Mania, pagi ini spesial sekali ya, tepatnya pada tanggal 4 November ya 2021. Ini saya perkenalkan guys, ini Mas Robi. Mas Robi ini admin dari Anoraga Gym ya guys ya. Nah, nanti akan kita review Mas Robi ya, apa saja fasilitas yang ada di Anoraga, mulai dari lokasinya, kemudian harga membernya ya. Kemudian apa lagi Mas Robi? Fasilitasnya ya. Oke. Dan tentunya buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Oke, para Fitness Mania, saat ini pas depan ya. Kita sudah berada di tempat kebugaran yang paling keren di Anoraga Gym. Ya, ini Mas Robi ini lagi prepare, guys. Jadi nanti kita akan review fasilitas yang ada di Anoraga Gym. Oke, Mas Robi, selamat pagi, Mas Robi. Nah, Mas Robi bisa dijelasin ya Mas Robi untuk operasionalnya Anoraga ini jam berapa aja Mas Robi? Untuk pagi Mas Robi, untuk hari Senin sampai Jumat jam berapa? Hari Senin sampai Jumat. Oke. Okay. Jam operasionalnya jam 6 sampai jam 9 malam. Oke, okay, jam 6 pagi sampai jam 9 malam ya untuk hari Senin sampai Jumat. Kemudian hari Sabtu dan Minggu Mas Robi? Hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 malam. Jam 6 pagi okay. Sampai jam 7 malam. Nah, buat para Fitness Mania jadi hari Minggu pun tetap buka ya Mas Robi ya, dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Oke, okay, Mas Robi, sebelum membahas tentang harga membershipnya, yuk kita langsung aja ke dalam fasilitasnya apa saja Mas Robi ya. Tentunya buat para fitnessnya penasaran ya, apa sih fasilitas yang ada di Anoraga. Kita mulai dari sini dulu Mas Robi. Ini langsung ya kita masuk ke area gymnya Mas Robi ya. Nah, ini Anoraga Gym ya guys ya. Di sini lengkap fasilitasnya ya. Nanti akan saya dan Mas Robi akan review. Mas Robi di sini sebagai admin Anoraga. Mas Robi tadi sudah menjelaskan mengenai ini ngabarin supaya lebih jelas. Jam operasional gym ya Mas Robi ya. Kemudian untuk program-program apa saja yang ada di Anoraga Mas untuk member gymnya Mas? Ada yang mau program PT silahkan, di sini beberapa PT ya. Yang pro okay. Ada di sini. Kemudian untuk ini Mas Robi untuk member gymnya Mas Robi? Di sini harga ya. Member gym kalau penghuni 150 plus 50 admin. Oh, jadi 150 untuk penghuni apartemen. Untuk penghuni. Bali Hengil ya Mas Robi ya. Jadi 150 plus admin 50.000. Ya. Kemudian totalnya 200. Kemudian bulan selanjutnya dikenakan 150. Okay. Untuk umum 200.000 plus 50 admin. Itu awal pendaftaran. Jadi totalnya yang pertama 250, kemudian di bulan selanjutnya dikenakan biaya iuran saja 200.000. Oke, okay, benar. Oke, okay, Mas Robi. Teman-teman ya, rekomend banget tempatnya karena Anoraga ini masih baru ya guys ya. Dia openingnya itu bulan Juni. April. Jadi masih opening baru, April. Kemudian masih bersih, alat-alatnya juga masih fresh. Teman-teman bisa langsung aja bergabung di Anoraga Gym ya, tempatnya di Bali Hengil. Apartemen Bali Hengil Surabaya ya Mas. Jalan Medoan Semampir nomor 63. Nomor 63 ya Mas Robi ya. Oke Mas Robi, ini untuk kelas-kelasnya apa aja? Selain karate, ada functional training juga ya tentunya ya. Iya, ada taekwondo, okay, ada yoga, okay. Ada aerobik ya. Aerobik dan ada zumba. Oke. Okay. Oke okay, Mas Robi, bisa dibantu jelaskan apa saja equipment atau peralatan yang ada di Anoraga Mas Robi? Mulai dari sini. Di sini kita Fitness Mania, di sini saya akan menjelaskan fasilitas Anoraga Gym. Ada locker, treadmill, sepeda elastik. Ya, kemudian di sini ada kabel crossover ya Mas Tri ya. Iya. Iya. Mas Robi, ini Mas Tri kan masuk satu. Ada BKS sensor guys ya. Oke. Ada Samsung. Ingin kelas boxing ya Mas Robi ya. Terus apa lagi Mas Robi? Ini guys, dumbbellnya mulai dari 2,5 sampai 30 kilo guys ya. Kemudian ada free weight lengkap dengan ini
selain gibran dan benpress, kemudian ada yang extension, ya. Ada backpack dan cooldown, ada satu unit extension. Nah, buat teman-teman rekomend banget deh untuk teman untuk latihan di Anoraga Gym Surabaya ya. Bisa dijelaskan alamat lengkapnya di Anoraga Gym itu di mana Mas Robi? Supaya teman-teman bisa tahu dan langsung bagaimana cara mendaftarnya, registrasinya ya. Di apartemen Balai Hingil, okay. Mer, lantai 2 di Jalan Medoan Semamber Indah nomor 63. Di Tower B Kecamatan di lantai 2 ya, Sukolilo. Guys. Kecamatan Sukolilo di Tower B di lantai 2 ya guys ya. Oke. Okay. Oke Mas Robi, thank you banget ya sudah meluangkan waktu untuk review gym ya. Dan rekomend banget di tempatnya guys ya, keren, bersih, luas ya. Karena ini masih baru, masih 6 bulan ya guys ya. Masih jadi, fresh. Jadi alat-alatnya juga masih new ya, masih bagus ya guys ya. Kemudian operasionalnya juga mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Untuk hari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu tetap buka guys. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 sore ya guys ya. Oke, Pak Rukitus Mania. Terima kasih Mas Robi atas waktunya. Okay. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Cus, salam olahraga. Oke para Vitas Mania, thank you banget sudah stay tune ya di channel YouTube ini ya. Tadi sudah ngobrol banyak sama Mas Robi selaku administrasi atau staff dari Anoraga Gym di apartemen Balai Hingil Surabaya. Jadi rekomen banget buat teman-teman yang ingin mencari tempat kebugaran yang lengkap, yang bersih, fasilitasnya oke ya. Teman-teman bisa langsung aja di Anoraga Gym ya guys ya. Harganya juga terjangkau banget ya dengan fasilitas segitu banyak ya guys ya. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana fasilitas yang ada di Anoraga Gym ya guys ya. Oke para Vitus Mania, saya Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga ada di channel YouTube Muhammad Arif Fitness ya. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman bisa update terus kegiatan saya. Dan tentunya tidak ketinggalan informasi seputar fitness atau kebugaran. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam olahraga.